Hai, Assalamualaikum. Saya Salish Ibrahim, saya seorang Sony Alpha Guru. Dan selamat datang ke Sony Alpha Online Workshop saya. Saya adalah wildlife photographer. Banyak fokus kepada fotografi burung. Untuk video kali ini, saya akan share sedikit sebanyak mengenai basic bird photography. Dan since kita sekarang ni dalam musim PKP, ramai fotografer banyak terperap kat rumah lah. Jadi, masing-masing akan cuba cari subjek-subjek baru, topik-topik baru. Kita actually boleh ambil gambar burung walaupun dalam rumah. Walaupun kita tahu bird photography ni dia lebih cenderung di outdoor dan di garden. Tapi sebenarnya dengan sedikit persediaan dan juga strategi, kita boleh sebenarnya ambil gambar burung di sekeliling rumah kita. Kepada yang baru nak cuba, yang nak mula, kita tak perlu lens panjang-panjang. Saya start dulu dalam tahun 2015. Saya mula dengan lens 200mm saja, dengan body Sony Alpha 6000. Pada masa tu Sony tak banyak lagi options. Kemudian slowly saya upgrade, contohnya daripada 200mm kepada 500mm Minolta masa tu. Kemudian lepas Minolta saya pergi sekejap ke A-mount. Dan akhir sekali pada tahun 2018 guna full system E-mount 100% G Master. Kemudian tahun 2019 saya upgrade ke yang ni lah, Sony Alpha 200-600mm G lens. Kamera yang saya gunakan adalah kamera crop Sony Alpha 6600. Itu kamera yang saya gunakan untuk record sekarang. Kenapa saya guna crop? Pertama sekali lah kerana dia compact, dia kecil. Satu lagi dia punya crop factor, 1.5 crop factor tu adalah sangat berguna bila kita shoot subjek yang jauh lah. Dan dengan 24 megapixel, tak ada kelebihan untuk crop lagi semasa post processing. Kerana fotografi burung ni, dia banyakkan masa burung yang kita, subjek-subjek kita adalah sangat kecil. Peluang untuk crop tu memang selalunya ada lah. Frame rate dia, 11 frame per second adalah sangat guna lah. So kita jarang akan terlepas moment lah kalau dengan frame rate yang tinggi ni. Buat fotografi ni dia tak banyak beza dengan fotografi-fotografi lain lah. Contohnya macam portraiture, masih memerlukan knowledge-knowledge basic fotografi. Contohnya exposure, macam mana untuk menentukan exposure yang betul. Role-role of composition masih applies. Dan teknik-teknik lain sepertinya post-processing, editing. Subjek kita adalah haiwan, itu subjek yang kita tak boleh kontrol. Macam mana kita terbiasakan diri kita dengan subjek-subjek macam ni. Sebab macam kita cuba nak communicate tapi kita tak boleh, so kita just make a connection lah. Untuk video kali ni, untuk saya akan tunjukkan macam mana kita boleh set up bird photography di rumah. Dia simple aja. Dia lebih kepada perseverance kita lah. Kita kena tunggu dan kita kena try and error macam-macam lah. So nanti lepas ni saya akan tunjukkan sedikit sebanyak macam mana saya sediakan set up untuk bird photography di rumah lah. So pertama sekali kita kena tengok kawasan sekeliling lah, mana kawasan-kawasan yang ada pokok ataupun ada bunga-bunga. Dan kita boleh set dia punya kayu untuk perch. So macam ni saya dapatkan kayu-kayu macam ni, kita letakkan ni tempat dia untuk perch. Dan juga satu lagi saya letak atas ni. Okay, so kebetulan masa saya cari kayu-kayu ni terjumpa pula sarang kosong, terjumpa jatuh kat atas tanah, jadi saya kutip. So mungkin boleh jadi satu prop yang menarik lah, hopefully. Dalam ni pun saya letak sikit makanan, iaitu adalah cacing kering. Dan saya juga letak buah-buah. Macam ni letak betik. Contoh betik ni dia attract burung-burung yang makan buah lah. Selain tu betik juga dia juga attract serangga. Dan serangga ni juga akan jadi makanan untuk burung-burung. Kemudian saya juga letak jenis-jenis bijian, sekoi, jagung dan dried worm. Ulat ni kalau boleh kita letak yang hidup lah, tapi kadang-kadang sekarang susah nak dapatkan, jadi kita gunalah apa yang ada. So okey, buah banyak tempat saya letak. Itu ada, sana pun ada. Saya juga letak sikit air untuk tempat dia orang mandi. Kita kena letakkan tempat yang open lah, dan juga background yang clear. Saya tak banyak choice, jadi terpaksa letak kat situ lah. So background ni agak rapat lah. Kalau boleh kita letak satu background yang jauh lah, dia akan dapat bokeh yang lebih clear dengan smooth. Untuk kata tadi kita punya tempat, kita panggil pentas lah, senang cakap pentas untuk kita shoot. So benda lain yang kita kena take note adalah jarak kamera dan subjek. Kita kena maintain jarak selamat 6 hingga 7 meter, 10 meter pun okey, bergantung pada species. And
Then benda yang paling penting kita perlu ada sebagai support adalah tripod. Untuk fotografi burung 600mm ni sebenarnya dah cukup dah, tapi dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita perlu menggunakan telekomputer lah. TC Sony E-mount ni walaupun kita guna pada lens zoom, dia masih lagi berupaya untuk fokus dan image kualitinya tidak terjejas sebanyak. Cuma jumlah cahaya yang lalu ke sensor akan kurang, jadi kita kena guna composite lah exposure kita. Overall saya selalu guna bila ada subjek yang jauh ataupun bila cahaya okey macam ni lah, saya gunalah untuk dapatkan subjek yang lebih dekat. Kita pergi sepintas selalu lah kepada setting saya. Saya setkan pada M1, memori 1, and then ni adalah setting saya. Speed burst adalah high plus, autofocus continuous. Biasanya ISO saya set pada range 100 hingga 1600. Aperture 6.3 ataupun 8 biasanya. Okey, ini metering standard spot. Sebab kebanyakan kita punya subjek adalah kecil, jadi kita perlu gunakan spot untuk dapat exposure yang okey lah. Kadang kalau subjek tu besar sikit, kita boleh guna center. Elakkan guna multi kerana dia akan kebanyakan masa akan berikan exposure yang kurang elok lah. Okay, white balance saya guna auto, senang kita nak correct nanti. Okay, file format raw. Focus area by default saya akan gunakan tracking flexible spot S. Kita boleh mapkan button ni dengan satu kali klik, kita boleh terus tukar. Contoh macam sekarang saya guna adalah single. Once saya tukar bawah ni, dia terus jadi zone dan white terus, dia track. Kita boleh set kamera ni dekat satu button. Contohnya button C3, saya guna button C3 untuk kita savekan satu setting, di mana bila kita tekan button ni, semua setting lagi ni akan tukar. Sebagai contoh, tekan daripada aperture mode, contohnya ni aperture mode, lepas tu tukar ni tu jadi shutter speed mode, dan semua setting yang saya save akan keluar. Bila kita shoot kat rumah ni, kebanyakan kita punya subjek tak jauh lah, jadi kita boleh limitkan fokus kita lebih kurang 2.4 meter hingga 10 meter lah. So dia akan lebih cepat fokus. Tadi kita dah tengok dah sedikit sebanyak macam mana saya shoot burung. Kita set bird feeding station ni, burung takkan datang terus lah. Kita kena selalu periksa, tunggu. Dan teknik ni, fotografi di rumah ni, dia sangat sesuai untuk fotografer-fotografer yang baru nak cuba ataupun dia tak sure lagi whether buat fotografi ni sesuai ke tak. Jadi ini adalah satu cara yang sesuai, cara yang mudah untuk mula, satu kedai yang selamat. Gunakan lens yang tak berpanjang dulu pun tak apa, setakat 200mm, 300mm pun okey. Untuk dapatkan feel, bila dah rasa okey, fikirlah kita boleh nak invest ke the lens yang lagi okey lah. Saya harap tips-tips atau video ni bermanfaat untuk mereka yang nak cuba lah. Rasanya itu saja dari saya. Stay safe dan selamat mencuba. Terima kasih.